dalam hidung ini terdiri dari bulu-bulu halus dan selapit selaput lendir. Nah, ada tahu nggak penggunaan dari selaput lendir dan bulu-bulu halus? Penggunaannya selaput lendir dan bulu-bulu halus ini untuk menyaring udara yang masuk. Nah, dari hasil penyaringan dari selaput lendir dan bulu-bulu halus itu, yaitu seperti ini, apa, kotoran kayak upil di dalam dalam hidung. Coba kalian cek sendiri aja, pasti ada. Nah, kemudian akan dijelaskan oleh Fatna. Panggilnya kan si tadi kan dari hidung, nah dari itu ada tenggorokan omongnya, tenggorokan. Iya, di tenggorokan itu jalan utama dari pernapasan cuma sebagai jalurnya doang nih adek-adek. Nah selanjutnya dari tenggorokan itu akan ke paru-paru. Nah di paru-paru itu ada percabangannya. Percabangannya itu ada pertama bronkus, itu kayak cabangnya, terus kayak ada ranting-rantingnya itu namanya bronkeolus. Apa bronkus? Iya, di dalam paru-paru itu ada kayak cabang, cabangnya itu adalah bronkus. Nah di bronkus itu ada cabang lagi kayak ranting-rantingnya adek-adek. Terus di cabang di ranting-rantingnya itu namanya itu bronkeolus. Di ujung bronkeolus itu ada alveolus, bentuknya itu kayak buah anggur. Nah di alveolus itu biasanya itu ada pertukaran udara. Nah di keseluruhan itu adalah paru-paru. Paru-paru itu sempat menyediakan udara sama oksigen adek-adek, seperti itu. Oke, habis itu sistem pernapasan itu dibagi dua. Itu sistem pernapasan dada sama pernapasan perut. Kalau pernapasan dada, itu pas udara masuk, dada kalian itu terangkat. Coba deh, tarik nafas. Enggak, kan? Terus pas udara keluar, dada kalian mengumpis. Coba lagi. Aku mau dicobain ya. Nah yang itu pernapasan perut. Pernapasan perut itu yaitu ada dibagi dua, ada proses inspirasi sama ekspirasi. Inspirasi itu proses masuknya udara ke dalam paru-paru. Saat proses inspirasi ke rongga dada itu diafragma ya. Proses inspirasi itu dari yang tadi melakukan kayak gini, diafragma itu nanti akan mendekat kayak gitu. Terus ada fase ekspirasi. Ekspirasi itu proses pengeluaran udara dari paru-paru. Saat ekspirasi, rongga dada atau diafragma itu berelaksasi. Relaksasi itu di mana sih diafragma itu kembali menjadi pengumpul sakit istimewa. Nah, udah kan adek-adek dijelasin sama kakak-kakaknya. Di sini biar cepet hafal, kita ada lagu nih buat adik-adik dari sini.